أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعبادات hati yang keempat sabar yakni dapat menahan diri dari keluh kesah dalam menghadapi musibah atau sesuatu yang memberatkan seperti mati suami, mati anak, dan lain sebagainya. Sifat kesabaran adalah suatu sifat yang sangat baik, karena dengan sifat itu dekatlah manusia dengan Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah serta orang yang sabar. Sifat kesabaran adalah sifat nabi-nabi dan Rasulullah dahulu. Tak seorang pun nabi dan rasul yang tiada cobaan, baik cobaan itu daripada Allah Ta'ala atau datangnya daripada kaumnya sendiri. Semuanya diterima oleh Rasul dengan tabah dan sabar, yang akhirnya beliau-beliau itu mendapat kemenangan yang gemilang. Seperti Rasulullah bersabda, Man sabara lofar. Orang yang sabar ia akan mendapat kemenangan. Baginda Ali berkata, sabar tiga bahagi. Pertama, sabar atas kepayahan berbuat ibadah. Kedua, sabar atas kepayahan menjauhi diri daripada maksiat. Tiga, yang ketiga, sabar atas bala atau musibah. Apabila tiada dapat kita sabar atas ketiga hal tersebut, tidak akan mendapat kemuliaan pada hari akhirat, malah kehinaan yang abadi, yakni mendapat tempat dalam neraka. Sebaliknya, jika sanggup sabar pada hal-hal tersebut, akan mendapat kemuliaan pada sisi Allah Ta'ala. Wahai murid, bersabarlah dalam waktu yang dekat atau pendek, kamu akan mendapat kemuliaan yang panjang dan abadi dalam syurga.